ini nyobain pakai Grab Wheels. Oke, apa di kameranya dulu. Oke, Grab Wheels. Caranya didorong dulu di, baru di ini, baru di gasnya ini. Ini remnya. Oke, kita coba ya. Juga yang pakai yang lain. Mumpung masih gratis. Tadi udah bayangin masa penerbangan dari Aceh selama hampir 2 jam lebih, terus kita dapatnya Garbarata yang paling pojok, yang jauhnya masih kayak gitu. Ini baru di launching 3 minggu. Lumayan lah buat mengurangi beban para penumpang yang jauh, yang dapat Garbarata yang jauh. Kita gak mau cepet-cepet, pengen nikmati dulu. Ya, ini ada speednya juga. Speed 9 km. 9 km, 9 meter per jam. Wah, ini iklan gratis. Keren. Kayaknya cuman yang dari Garbarata terakhir doang, gate. Bukan gate sih, apa ya namanya. Ini Garbarata terakhir. Jadi waktu mau berangkat kita di scan dulu, terus baru bisa didorong lagi buat masukin gasnya. Terus nanti waktu parkir di scan lagi, buka aplikasinya lagi. Cuman yang pasti dia harus download aplikasi Grab Wheels. Ini beda sama Grab yang biasa. Grab Wheels itu beda sama Grab yang biasa. Kita coba kecepatan ini. Cet. Nanti kita lanjut waktu scanning ya. Ada lupa mau ngecas. Nah ini kalau kita parkir, scan tuh park dulu sini. Nah, baru ini parkir di sini. Baru dia akan end trip. Oke, lumayan. Berkenan sekali. Mbak pramugari. Oke, sip.